Ciao teman-teman semuanya. Selamat datang lagi di Jacob Channel, The House of Yo, let's go. Ya, follow nomor 4. Sesat itu. Ah, teman gue malah follow nomor 4. Nah, gitu nomor 3, good. Ya, mau dibodoh-bodohin sama nomor 4. Nomor 3 turun kemana tuh? Jadi, sekarang enak ya, ratasnya kenceng. Gini dong, Tenchen. Habis ratas ini langsung gerak kita. Soalnya, ambil atas nih dapat nih. Kalau dia ngambil atas kan ambil bawah. Lompat gak dia? Lompat ya, lompat. Ada di atas ya? Untuk temen gue datang gak? Gue baru denger save-nya setelah temen gue. Gue juga tuh CTM kena. Mana temen gue yang kena? Oh situ. Awesome. Meledak mobil dia. Oh nice, yes, itu udah mati. Di atas itu rupanya. Bruh. Marked a location. Nice. Get to the safe zone ASAP. Gue gak punya attachment apa-apa ternyata. Pantes susah banget gue nge-spray. Ada orang dia serunya.
tombol gua aneh deh. I'm really sorry. Bisa nyayur terus gua ada orang tapi. Di rumah biru gue ngeliat. Kenapa sejauh mana sih? Yakin gue. Ya kan? Ini rumah biru nih, hati-hati nih. HBD-HBD nih semua. Sisa 4. HBD versus HBD versus HBD versus HBD. Oh, gua ngeliat di rumah situ. Satu orang di situ. Enggak zona ya dia. Enggak zona. Di belakang gua tadi ada satu sih, kayaknya ini bertiga deh. Tiga sama satu deh ini. Ya kan, belakang ada satu kan. Politik nih orang. Anies presiden namanya. Terus sukses kayaknya. Nope. Masih zona rupanya. Kenok banget. Tapi gak gimana sih mereka. Kalem-kalem. Zona kan ini 4. Ah gak zona nih. Chicken kita guys, mereka nggak zona rupanya perangnya. Aduh, konyol, konyol kayak mana ya kalian ini? We're the best. Ya udah lah ya, semoga terima sih guys ya, gue bikin kompilasi aja lah. A few moments later. Surprise. Sampaiin orang tapi teman kita ada yang datang dari jauh, ada yang kabur dari datang. Nah, kalau teman kita menang kita agresif aja. Watch out.
Mark the location. Bye bye. Bakal bisa selamatin si Isucu. Nice, nice, nice. Main jauh, kocak. Mana ceritanya? Awesome. Bye. Suara bot ini. Masih ada musuhnya nih. Sabar guys, satu squad nih. Tunggu ada yang keras ya. Kita bantai dari dalam. Ini. Surprise! Nah kalah dong. Mati kau. Rata. Mati semen situ. Mantap bro, thank you bro. Mati sudah dia. Ada mobil lagi datang. Surprise!
tahu dia mana gua. Fokus dulu gua. Jangan dilut deh, bahaya ini. Ntar aja boleh dilut. Kalau butuh apa-apa kita lut terus. Nggak tahu dia mau ngintip gua. Gua udah prepare banget. Serem musuhnya ya. Gua lepasin lagi yang di atas. Oh nice nice nice. Temen gua dapet yang di sono. Yang kabur temen gua dapet. Lah, sisa satu-satu rupanya asem. Kirain 4 orang guys. Aduh, inilah kita ya, maaf ya. Gua udah ngatur strategi. Rupanya sisa satu. PR lah ini. Dapat killnya cuma 8. Ya, gua kirain tadi 4 orang, guys. Ternyata 2-1-1. Mana gue tahu. Oh, itu kiri deh. Dia masih mati. Dan gak seru. 12 seconds later. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di YouTube channel The House. Yo. Ternyata setelah tadi gua main, mode ini diupdate guys ya. Langsung meleduk ya. Kayaknya eventnya udah mau habis, jadi warnanya merah. Gua kaget tadi, kok warnanya merah apa ngebug HP gua? Ternyata setelah gua masuk gosong beneran, coy. Jadi kita bisa langsung turun di atas sekarang, teman-teman. Oke. Okay. Kacau banget nih. Gua kan kagak ngerti tuh. Jadi persembunyian di tangga udah enggak efektif. Udah turun tuh paling efektifnya di atas deh. Tenang, para lain tersertifikasi akan melakukan yang terbaik. Kok gak ada orang? Ya elah, gak ada orang. Oh ada. Saripah, apanya bot ini? Orang cuy. Lah, mana pada bingung kali ya. Mati langsung Saripah. Temannya mati jauh ya. Kasian juga si Saripah. Nah jelas nih. Lihat dulu bos. Oke okay, oke okay, oke okay. Sayangnya gak ada turun si ini guys. Kalau kita udah turun bagus loh di lokasi yang tergege. Ini enggak ada barang di sini, ih. Tapi gua udah dapat kali-kalian sih. Berarti ini langsung perang aja nih rotasinya. Nah, kalau ini kan enak rotasinya cepet nih. Enggak ada yang ngecam lagi kan? Kasih 3 helm 3 nih, guys. Ini yang mau apa? Enggak dulu enggak pakai. 2 M4 aja, guys. Aku buang. Betul. Oh beneran ada musuh nomor 3 ya? Berkumpul dekat aku guys. Watch out. Tiga. Ada musuh nomor 3. Beneran ada musuh, gue kira dia bercanda doang. Mana sih musuhnya di sini? Harus supply dulu deh.
Berkumpul dekat aku, guys. Mark the location. Excellent work. Sabar. Watch out. On my way. Nice. Nice. Oke, lumayan. Wah, sisa sedikit nih. Oh. Ada di situ rupanya. Mana ya? Nembakin gua dari situ. Mana maksudnya? Gue sih banyak persediaan nih, gak bakal mati kita. Itu dia. Excellent work. Mark the location. Awesome. Kok hancur banget sih gue mainnya? Aim gue gak jelas. Itu musuhnya. Entah kenapa lebih enak di bawah daripada di atas sih ini. Kalau di sini ya. Merasa gua merasanya ya, guys. Tapi kita gak zona. Masuk zone, guys. Ini awesome. Sama temannya sendiri, 2-4 guys, 2-4. Kayak ini. Itu zona sih. Musuh di depan. Bruh. Nope. Oh bukan, itu bagi. Kan gue tembak ada yang masuk DP. Nice. Duluan 4 nih. Makin banget gue. Nope. Nope. Nggak zona mereka. Takutnya di kiri aja. Nope.
Nope. Nope. Ah, menang kita guys, guys. Kok bisa ya? Gak ngerti gua. Oh, yang tadi masih kena gak di-repep ya. Berarti gua kenokin 3 guys, lumayan lah. Victory belongs to us. Itulah akibatnya kalau tidak ngambil zona walaupun berempat coy. Oke, okay, kita lanjut lah.